Selepas itu Ketua Perhubungan UMNO Perak Datuk Syahrini pula mengadap juga menyembahkan pandangan kepada Duli Yang Maha Mulia. Dan segala pandangan itu didengari tetapi bukanlah tanggungjawab untuk Sultan campur tangan dalam urusan masing-masing parti, dan Sultan hanya boleh menasihatkan carilah formula terbaik untuk menubuhkan kerajaan dan pimpinan baru di negeri Perak. Jadi itu sajalah. Pagi besok, Duli Yang Maha Mulia telah berkenan menerima mengadap Presiden UMNO Dato' Ahmad Zahid Hamidi pada pukul 10 pagi. So itu sajalah ya. So boleh baliklah. Terima kasih. Did they submit any names, any candidates? Kita difahamkan mereka sedang masih dalam perundingan, dan malam ini kita dapat difahamkan UMNO akan mengadakan mesyuarat perhubungan khas parti. Itu kita difahamkan. Tapi ini kena tanya orang parti. Tidak melibatkan istana. Jadi kena tanya dengan pimpinan UMNO lah. Saya hanya memaklumkan apa yang berlaku di istana pada pagi ini. Pakatan Harapan punya leader itu dijumpa one by one ke all three? Tiga sekali atas nama Pakatan Harapan. So meaning that buat masa ini belum ada kerajaan yang mempunyai majoriti dalam membentuk kerajaan negeri Perak? Saya hanya melaporkan apa yang mereka sembah maklum tentang pendirian yang mereka pegang dan usaha yang mereka laksanakan sekarang. Jadi itu kena tanya kepada mereka. Saya hanya melaporkan apa yang mereka sembahkan, kemajuan yang mereka capai setakat ini. Setakat itu sajalah. Okay. Thank you. Thank you.